Jadi hari ini kita melakukan operasi untuk mengagi-agikan bantuan makanan kepada mereka yang layak yang telah dipilih oleh BKK di setiap kampung. Dan kita mulakan dengan Dun Kiulu melibatkan lebih kurang 1.000 keluarga. Dan di Tempoli juga sudah bermula. Dan semua ini kita memberi kepercayaan sepenuhnya kepada pihak tim PKK untuk memilih mereka yang layak. Kita telah memberi garis panduan kepada pihak MPPP tentang siapa yang layak dan sebagainya. Sebab pada ketika ini kita sangat paham bahwa memang semua dalam keadaan yang stres, semua dalam keadaan yang susah dari segi mendapatkan makanan dan sebagainya. Supaya
pastikan di setiap penempatan kampung masing-masing supaya melihat, meninjau keadaan. Ya. Jangan kita elakkan daripada tidak ada dapur yang terberasak, mana dia tidak ada yang tidak makan dan sebagainya.